Ledakan pipa gas terjadi di depan Mapolda Metro Jaya Kamis dini hari. Akibat ledakan tersebut arus lalu lintas di Jalan Sudirman macet. Semburan api yang keluar menjadi perhatian para pengendara jalan yang melintas di jalur lambat. Petugas mengarahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab ledakan, lokasi ledakan gas berdekatan dengan proyek pembangunan MRT. Ada orang buka pangkom, tapi apa ya, tiba-tiba keluar api gitu aja. Itu saluran apa sih, Bang? Gas kayaknya. Gas. Sempat ada ledakan nggak, Bang? Kenapa? Sempat ada suara ledakan nggak? Nggak ada. Nggak ada? Cuma orangnya kelempar aja orangnya. Luka nggak orangnya? Kebakar itu bajunya doang sama kaosnya. Berapa orang, Pak? Satu orang aja, tapi yang ngawasin banyak sih. Dia bekerja ya? Iya. Bekerja MRT? Bukan, bukan. Beda. Beda bukan RT, bukan. Itu pekerja Telkom kayaknya. Pekerja Telkom? Iya. Oh, jadi sebelum ada pekerja Telkom itu belum ada api? Belum, itu kan dibuka itu pak kontrolnya. Oh.